Terima kasih banyak sebanyak-banyaknya buat Lukman dan Reza juga. Alhamdulillah sudah berkenan bantuin kita bareng sama kita panggung malam ini. Untuk mengenang masa lalu, percaya gak percaya? Tahun 2002, saya penyanyi band cafe. Masih zaman pakai setelan gombrang-gombrang guys waktu itu. Dengerinnya lagu T5, lagu Tom Tom. Jadi nyanyi di cafe lagu hip hop R&B. Satu ketika saya datang ke TSM, ke Trans Studio. Ada Peter Pan lagi launching album kedua. Terus saya berhenti, saya liatin, wah band keren saya bilang. Suatu saat saya bakal ngeband bareng sama teman-teman Peter Pan. Alhamdulillah sampai jadi. Mimpi itu memang kekuatan lah ya. Dan alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah. Buat mengenang masa lalu, gimana kalau kita nyanyi bareng-bareng satu lagu lagi? Kalau kata kakak saya, biasa ngajakin penonton itu real punten nambut jargonnya. Masih lanjut. Siap. Ayo ah. Belakang sampai dengar suaranya. Itulah sedikit cuplikan di mana Lukman Noah menjadi salah satu pengisi acara di konser Playlist Live Festival yang digelar di Bandung. Namun, pada penampilan kali ini, Lukman tidak tampil bersama Noah, melainkan bersama dengan The Titans. Gak hanya itu, Lukman juga tampil bersama mantan rekannya di Noah, yakni Reza. Hal ini tentu menjadi momen langka bagi keduanya yang seakan merasakan nostalgia kembali ke era saat mereka masih sering manggung bersama, terlebih di personil The Titans ada Indra juga yang merupakan teman mereka di saat masih satu grup di Peter Pan. Momen terasa semakin langka dengan nuansa nostalgianya karena mereka tampil membawakan lagu Noah yang berjudul Mimpi yang sempurna dan masa lalu yang tertinggal.